Swedia mengumumkan kasus Mpox pertama di luar Afrika pada hari Kamis setelah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan cacar monyet yang disebut Mpox sebagai darurat kesehatan masyarakat global. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Indonesia tengah menyiapkan vaksin sebagai antisipasi penyebaran wabah Mpox. Dan berita ini sekaligus menutup jumpa kita di Good Morning untuk edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision dan IndiHome TV. Saya Alfian Raharjo. Dan saya Dea Kartika. Have a great weekend. Stay happy and healthy. Sampai jumpa. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan cacar monyet yang disebut sebagai Mpox sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat global untuk kedua kalinya dalam 2 tahun terakhir setelah wabah infeksi virus di Republik Demokratik Kongo menyebar ke negara-negara tetangga. Cacar monyet atau Mpox dapat menyebar melalui kontak dekat, biasanya bergejala ringan namun dapat berakibat fatal pada beberapa kondisi. Penyakit ini menyebabkan gejala yang mirip dengan flu dan bentol berisi nanah pada tubuh. Penetapan wabah penyakit sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional dan meraih tingkat kewaspadaan tertinggi WHO diharapkan dapat mempercepat penelitian, pendanaan, dan langkah-langkah kesehatan masyarakat internasional serta kerjasama untuk mengatasi penyakit. Wabah Mpox dimulai di Kongo dengan penyebaran strain endemik yang dikenal sebagai Clade I, tetapi varian baru Clade IB tampaknya lebih mudah menyebar melalui kontak dekat secara rutin, termasuk kontak seksual. Wabah ini telah menyebar dari Kongo ke negara-negara tetangga termasuk Burundi, Kenya, Rwanda, dan Uganda sehingga memicu perhatian khusus dari WHO. Swedia mengumumkan kasus Mpox pertama di luar Afrika pada Kamis setelah World Health Organization menetapkan wabah Mpox sebagai darurat kesehatan global. Kementerian Kesehatan Swedia mengonfirmasi kasus Mpox yang ditemukan merupakan strain virus Clade I. Ini jenis virus yang sama dengan wabah yang merebak di Republik Demokratik Kongo sejak September 2023. Vi har också nu under eftermiddagen fått bekräftat att vi har ett fall i Sverige av den allvarligare typen av Mpox, den som heter Clade I. Det är förstås någonting vi tar på allvar. Menurut Kemenkes Swedia, kasus ini merupakan kasus pertama yang disebabkan oleh Clade I yang berhasil didiagnosis di luar benua Afrika. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Indonesia juga tengah menyiapkan vaksin untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus Mpox atau cacar monyet di Indonesia. Antisipasi ini merespons langkah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menetapkan keadaan darurat kesehatan global atas wabah Mpox di Afrika.